Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan tegas terhadap individu memuat naik hantaran enggan menandatangan ketika doa buat Sultan atau Agong Jumaat lalu. Timbalan Ketua UMNO Johor Ahmad Maslan berkata, tindakan itu perlu dilakukan segera, lebih-lebih lagi selepas laporan polis dibuat oleh 26 bahagian pemuda UMNO Johor. Dalam entry dipadamkan individu itu, Hezri Yassin, yang juga ahli PAS antara lain, menyatakan dia tidak menandatangan ketika doa dibacakan untuk Sultan atau Agong semasa solat Jumaat pada 12 April lalu. Beliau juga mendakwa doanya hanya diberikan kepada pemimpin yang meletakkan agama nombor satu dan memperjuang serta mempertahankan Islam ketika agama diancam. Hezri bagaimanapun memohon maaf atas tindakannya dan sedia memberikan kerjasama jika disiasat pihak berkuasa. Menurutnya, penulisan itu pandangan peribadi dan beliau tiada niat menghina institusi diraja.